Makan aja kita. Makan aja orang kartu merah. Kartu merah. Tolong. Ringan lah. Iya. Mama Nita, susu mama. Seruan yang akan terjadi lagi-lagi derby kota akan terjadi pada sore hari ini, dan kali ini mempertemukan dua tim yang sama-sama berasal dari satu kota, yaitu Kota Bima. ACM 09, salah satu tim perwakilan dari Kelurahan Melayu, akan berhadapan dengan tim Marco Polo FC. Salah satu tim perwakilan dari Kelurahan Jatiwangi, tepatnya di Gindi Asri. Luar biasa, dan kita saksikan bersama-sama dua tim sudah mengambil posisi. Dan ritual tengah dilakukan, doa dipanjatkan kepada Sang Maha Cinta agar kiranya bisa diberikan keselamatan di dalam pertandingan yang begitu penting pada sore hari ini. Siapapun yang menang tentu akan bisa meraih satu tiket dan menikmati pertandingan di fase ketiga. Lagi-lagi duel maut, dua seru yang meratakan gengsi yang akan tersaji pada sore hari ini. Karena hari ini, kali ini akan mempertemukan dua tim yang sama-sama mempertahankan gengsi, kekuatan, kehormatan, strategi, bahkan harga diri tentunya dipertaruhkan pada sore hari ini. Dan siapakah di antara kedua tim ini yang akan mampu meraih peringkat terbaik, yang akan mampu meraih peringkat terbaik di kasta tertinggi di kancah persepakbolaan di bumi Cuhi Dara ini, saudara? Akankah Marco Polo akan mampu bertolak pinggang sedikit dada dan berkata, akulah yang terbaik, ataukah mungkin sebaliknya, ACM 09 akan membuat tim Marco Polo akan pulang dengan kepala tertunduk dan berkata, kasihan. Mau tahu jawabannya? Tentunya. Mau tahu jawabannya? Tentunya. Jangan kemaman dulu, tetap di tempat tenang, karena Uba akan menyelesaikan dulu telepon. Ya baik, para penonton dan para pemainnya, kita saksikan. Dan rupa-rupanya kali ini di pertandingan kedua, wasit akan dipimpin oleh Bang Manches, dan kembali akan dibantu oleh asisten 1 Bang Yudi dan asisten 2 Bung Sadam. Rupa-rupanya perpindahan tempat sudah dilakukan oleh dua AW ini yang selalu setia selama turnamen ini berlangsung, selalu menjadi langganan, menjadi AW 1 dan AW 2, Yudi dan Sadam. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Juri dan Sadam akan menemukan seseorang yang menyaksikan pertandingan ini dan bisa menjadi teman hidup untuk selamanya. Saya doakan bersama-sama dan lebih-lebih khusus kepada Bung Sadam, karena kita saksikan beberapa para bidadari sudah hadir di Stadion Pancasila Amaham ini untuk bisa menyaksikan pertandingan yang cukup seru. Karena pertandingan duel hidup dan mati, satu tiket harus diperlukan untuk bisa melenggang mulus menuju ke fase ketiga. Marco Polo. Pendek saja. Marco Polo kali ini berbahaya, kita saksikan pergerakan dari Mimin. Ah, bahaya tadi Mimin, salah seorang penggawa yang sangat pengalaman dengan postur tubuh yang begitu ini yang menjadi pemain bola, saudara. Dengan pangkar visi menaik Mimin. Maksud kami Randi. Langsung dicuri tadi berbahaya ACM kali ini, melebar ke kiri, masih mencoba berusaha untuk bisa masuk.
Namun sementara ini masih solid para penggawa bertahan dari Margo Polo. Terdengar suara karung raca antara Edi dan Edi. 50 meter diperkirakan sudah lakukan berbahaya maju ke tanah. Asik. Tegang dan menegangkan. Sayang tadi. Kali ini ACM kembali mencoba menyisir dari kiri dengan mengatur sebuah strategi memainkan ritme pertandingan, sebuah umpan terlepas maksudnya tadi sudah dihadang dan dibaca dan diantisipasi. Dan inspektur pertandingan agar bisa menyerahkan satu lagi line up, yaitu line up dari ACM 09. ACM kali ini sudah lakukan berbayang masuk ke kotak 16. Apa yang terjadi tadi? Luar biasa. Dan kembali kami informasikan kepada para pecinta bola yang hadir di menyaksikan pertandingan di Stadion Tugu Pancasila Mahami ini. Saya tidak sendiri ditemani ya. Di samping saya sudah ditemani oleh salah satu YouTuber Kota Bima, yaitu Bang Julkarnain BM Official, yang menyiarkan secara offline tentunya. Dan apabila Anda ingin menyaksikan kembali pertarungan antara dua tim ini, Anda bisa membuka kembali dengan membuka channel YouTube dengan mengetik Julkarnain BM Official. Dan di sana sudah tersedia beberapa pertandingan yang cukup seru. Dan kami sangat berharap kepada semuanya untuk bisa melakukan like, comment, subscribe, and share ya. Ya luar biasa. Dan rupanya kebelahan di tanah Bojo ini semakin maju karena memang ada dukungan penuh dari pemerintah, lebih-lebih para media sosial, terutama sekali para YouTuber yang selalu menjadikan memberikan nuansa yang begitu indah dan bisa Anda menyaksikan kembali. Lemparan ke dalam kali ini berbahaya Marco Polo. Masih kita saksikan, dapat diintersepsi dengan baik dari Arif Rahman Hakim, salah satu pemain lini belakang, lini pertahanan yang dimiliki oleh ACM 09 yang merupakan tim perwakilan dari Kelurahan Mayu Melayu atau Kota Bima berhadapan dengan tim Marco Polo, yaitu salah satu tim perwakilan dari Kelurahan Jatiwangi. Rupa-rupanya derby Kecamatan Asekota terjadi. Lagi-lagi kita saksikan apa yang terjadi, saudara. Rupa-rupanya terjadi pelanggaran lebih dulu, sebuah serangan yang harus digagalkan tadi oleh pelanggaran. Kali ini ACM lebar lagi ke kiri. Sebuah kontrol yang tidak akurat dari Pance Ponda. Lagi-lagi jatuh bangun rupanya seorang Versofian. Ferry mengawal daerah pertahanan walaupun tadi sudah jatuh, berdiri bangun dan lesatannya menggagalkan serangan, coba dibangun. Kali ini serangan balik, kantor itu coba dilakukan, gagal lagi. Masih ada Pance, belum berhenti, belum selesai upaya yang terus dilakukan. Bola lebih dulu meninggalkan area lemparan geram, kali ini masih untuk Marco Polo. Randi Tamamilang, rupa-rupanya diambil rali oleh Zulfikar. Sudah dilakukan pendek lagi, masih terjadi keseruan kali ini. Tarik ke tengah Jun. Sebuah lesatan yang begitu keras tadi dan nyaris tidak berkutik, saudara. Botes goalkeeper atau sapu goalkeeper dari PS ACM tadi melihat aliran bola yang begitu deras datangnya. Asik. Lagi-lagi Mimin. Rupa-rupanya kontrol mengenai tangan dari seorang Mimin, salah satu pencetak gol indah tadi. Luar biasa bagaimana semangatnya tidak pernah berkurang dari kubu dari Margo Polo, karena memang sudah disaksikan oleh para supporter setia, lebih-lebih terlihat di ujung timur sana masih berdiri dengan senyum manis yang begitu mempesona. Dua bidadari cantik berdiri bawah naungan pohon kopa. Biasa. Lewat sebuah pelanggaran lagi-lagi di daerah yang begitu berbahaya. The Danger Zone atau zona yang berbahaya dimiliki oleh kubu dari ACM. Kali ini Auge Fatur. Kenapa?
Kenapa? Langsung mengambil inisiatif untuk menjadi eksekutor dengan gaya-gaya ala Cristiano Ronaldo. Fatuh! Asek, asek, asek. Luar biasa. Rupa-rupanya walaupun tadi sedikit ada protes dari para pemain dari ACM, namun tidak membuat hati sang pengadil luluh, karena memang lagi-lagi ketika Anda melemparkan pandangan di ujung timur sana, ada sesuatu atau pemandangan yang begitu indah yang kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi-lagilah terlambat-terlambat tadi. Keputusan yang terlambat kali ini lagi-lagi-lagi Esi. Luar biasa saudara, sebuah usaha yang tidak pernah berhenti diperlihatkan oleh anak-anak CM untuk bisa mengejar ketinggalan sementara. Pendek saja, ada Arif Rahman langsung melebar ke kiri. Masih anak-anak CM mencoba mengatur sebuah strategi memainkan ritme. Terdengar Eli Keraru Raca antara Edi dan Edi. Harus game melancung Keraru. Naim kali ini kembali ke Jisung. Jisung salah seorang pemain dari Korea Utara. Jisung. Opa Jisung. Umpan terobosan masih cukup tenang. Para punggawa bertahan dari Marco Polo. Amar Satria dari pendek saja ada di lebar lagi. Pance Pondak pendek lagi-lagi. Masih anak-anak dari Melayu. Sap Bondan pendek ke belakang. Jadi agak tadi mampu dicuri. Berbahaya masih anak-anak dari Melayu. Jadi yang tergabung dalam ACM 09 langsung melebar lagi ke kiri. Kita saksikan. Langsung mati. Asik lagi-lagi. Taji Edi tetap waktu kita Taji Edi. Main dari Marco Polo memiliki body atletis. Langsung berikan umpan jauh. Berbahaya lagi-lagi. Menyisakan seorang Mimin di atas. Hal ini Naim masih dikawal ketat oleh Dadi. Dimenangkan oleh anak-anak CM. Berbahaya serangan balik kali ini. Dadi langsung memberikan umpan melebar ke kiri. Bola lesatannya awas. Aliran atau derangan derasnya tiup angin. Asik. Cukup tenang Amar. Walaupun postur badan sedikit pendek tadi. Berbahaya kali serangan balik. Mimin dan Mumun. Dadi masih Jisung. Lagi-lagi kesalahan dilakukan cakap tentik dari Marco Polo. Jisung kesempatan kembali tercipta kali ini. Peluang dimiliki oleh kubu dari ACM itu bisa menyamakan kedudukan dan mampukah mereka memanfaatkan peluang kali ini. Ada 3 atau 2 punggawa dari Marco Polo mencoba membangun pangkal hidup. Ancang-ancang tidak jelas kami siapa yang menjadi terambil ancang-ancang. Masih membentur rupa-rupanya Hendra yang melakukan tendangan bebas tadi. Ali ini pace ke tengah. Hendra lagi berbahaya. Bola lagi. Fatur Rahman Hakim. Sebuah kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Fatur dengan melakukan tendangan yang masih melayang jauh di atas awan. Masih terjadi keseruan. Berbahaya umpan panjang lagi. Fatur. Rupa-rupanya terjadi handsball dan apa yang terjadi? Sang pengadil menuju AW1. Ada bisikan-bisikan manja. Edang kita cabang nanti pengadil. Telapin nanti. Lu tahu nggak umpan masih sendiri sekarang? Arif Rahman sebuah lemparan jauh ke tengah. Layang tadi masih bisa diintercept. Lagi-lagi serang kedua. Melebar lagi ke kiri. Pance langsung berikan umpan. Berbahaya kita saksikan. Ada pergerakan dari seorang penerang. Pance. Luar biasa. Julfikar kali mencoba menyatukan. Pada terasi. Julfikar. Mimin. Ke tengah. Masih ada Pance yang sudah menunggu tadi. Dan kelihatannya tidak akurat, bola meninggalkan area pertandingan, lemparan ke dalam, mati anak-anak Marco Polo. Langsung berikan umpan jauh berbahaya. Lagi-lagi Mimin. Ayo Tuan Bencai, Mimin. Bahaya Mimin deh. Jalankan balik kali gini, kita kasihkan berbahaya. Fatir. Dua orang melawan auto mengawal pergerakan dari Fatir tadi. Tadi sayang tadi.
Masih terjadi keseruan sangat luar biasa. Langkir ke kali ini berbahaya, sangat tenang. Cukup tenang saudara. Ferry Sofyan tadi langsung menghajar bola keluar area. Namun kali ini mengasihkan corner kick yang pertama di babak kedua untuk ACM 09. Salah satu tim yang bermarkas besar di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sudah dilakukan berbahaya masuk ke tanah. Headingan. Jadi tadi maksudnya sayang, sebuah lesatan yang masih menjauh. Dan lagi-lagi kami informasikan kepada seluruh para penonton, di samping kami telah hadir salah satu YouTuber Kota Bima, yaitu Bang Julkarnain BM Official, yang langsung menyiarkan secara offline nanti atau online ya. Apabila Anda ingin menyaksikan kembali pertandingan sangat seru ini, Anda bisa membuka channel YouTube dengan mengetik Julkarnain BM Official. Dan di sana sudah tersedia beberapa pertandingan yang cukup seru. Dan kami sangat berharap tentunya, terutama sekali Bang Jul, agar bisa Anda melakukan like, comment, subscribe, dan share. Dan yang saya juga punya YouTube, Ubaneo Channel. Berbahaya, kita saksikan lagi-lagi Fatur masih bisa diintercept. Serangan yang bertubi-tubi kali ini kembali jatuh di kaki anak ACM. Ada Ezi pendek saja ke belakang, lagi-lagi mencoba mengatur ritme, umpan terobosan berbahaya melebar. Kali ini lagi-lagi asik. Jadi sudah menunggu wasit pergantian pemain dari ACM 09, Ezi nomor punggung 12 dari keluar, digantikan oleh Fahmi nomor punggung 8. Podan dan coba ketik umpan Neo Bima, karena sedikit akan mencederai lawan. Lagi-lagi masih terjadi keseruan. Apa yang terjadi? Lebih dulu terjadi pelanggaran sebuah rupa-rupanya seorang Hendra yang tadi masuk di interval bawah pertama tadi. Umpan panjang alai box mati meri. Jisung masih anak-anak berkepala kali ini. Jisung masih ku Jisung, luar biasa sebuah aksi. Apa yang terjadi saudara? Peringatan pun diberikan oleh sang pengadil kepada seorang Yatanto. Kesempatan tentunya dimiliki oleh ACM 09 lewat sebuah tendangan bebas. Sudah lakukan menang angin, karena ada tiupan angin yang membantu kubu ACM, karena sudah mengambil posisi Spidon. Unggai merajut Spidon selatan atau utara ya. Nah, oke nih. Jadi bola yang begitu liar tadi, masih terjadi keseruan. Kemelut terjadi di area 16 dari Marco Polo. Lagi-lagi Fatur. Bola kembali mengasihkan corner kick, luar biasa saudara. Sebuah perjuangan yang terus dilakukan oleh anak-anak ACM Melayu untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah langsung berbahaya masuk ke asik-asik, masih bisa diintercept dengan baik oleh Amar. Namun kali ini second line datang membantu. Arif Rahman Hakim melebar ke kanan. Ada terdengar keluar seruan-seruan terbocor tadi. Masih lemparan ke dalam, sudah lakukan masuk ke tanah. Angin dain. Tendangan sudut, Hendra Gunaman langsung mengambil inisiatif untuk menjadi eksekutor dengan sudut. Lakukan tendangan Kambeko Weki, tendangan pisang. Masih kita saksikan ACM kali ini cukup tenang. Fatir. Pergantian pemain wasit dari Marco Polo. Naim nomor punggung 7 dari keluar digantikan oleh Iman. Kemudian satu lagi Tanto nomor punggung 12 dari keluar digantikan oleh Satria. Tanto dan Naim harus meninggalkan area karena harus diganti posisinya oleh dua orang, yaitu Imeng dan Satria Kumbara. Oh.
apa yang terjadi tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kali ini Imen sudah dilakukan. Iya. Ayam goreng 15 ekor. Wasit. Pergantian pemain dari ACM Panci nomor punggung 5, Ausi Matemoria. Digantikan oleh Fendi nomor punggung 6. Baik, kembali ke lapangan serta masuk ke bagian serang. Kali ini sebuah umpan panjang masuk ke tangan Abad. Bisa dilakukan dengan baik di atas oleh Amar Patria. Rupa-rupa nu deh, rupa-rupa nu deh, rupa-rupa nu deh, Pak. Iya, iya. Berbahaya lagi-lagi. Satria, maksud kami, Fatir dari sebuah letakan yang keras, namun sayang masih jauh melayang di atas awan. Lebih-lebih pandangan AW1 yang matanya tertuju di sudut lapangan sana. Karena memang terlihat dua bidadari manis yang sedang asik menikmati pertandingan pada sore hari ini. Dengan keasikan mereka tanpa sadar bahwa dia telah sedang dipandang. Dia belah Yudi. Sayang tadi tidak akurat saudara. Fatur maksud kami. Dan kesempatan kembali tercipta lewat sebuah tendangan bebas. Dan kali ini lagi-lagi beberapa untuk sekian kalinya kesempatan dimiliki oleh ACM 09. Dan kali ini lewat atau di area yang begitu berbahaya, area yang begitu ideal untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan mampukan mereka menyamakan kedudukan. Akan kita nantikan bersama-sama. Lagi-lagi lah Yudin sama tahan jauh. Yuk pemain banget ya. Hanya melepaskan pandangan di sudut sana. Hancur hati, remuk redam segala perasaan. Sakit. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Hatiku hancur melihat pemandangan itu. Ketika kemesraan kau ciptakan di depan mata. Baik, kembali ke lapangan. Masih anak-anak ACM mengatur sebuah strategi gagal terlalu menarik. Serangan balik berbahaya kita saat ada pergerakan dari Imen. Imen, gagal tadi Imen. Satria masih ada Bojes langsung melihat ke kanan. Strategi kembali diatur. Lagi-lagi Fatur, pendek saja. Hendra, Fatur tarik ke tengah. Hendra terlambat tadi karena memang sudah ditutup ruang keras. Serangan balikan ternyata berbahaya. Mimit masih cukup tenang. Kali ini Arif Rahman Hakim lagi-lagi tertuju pada Fatur. Pengawalan kita oleh seorang Cisung. Mimin berbahaya sendirian. Mimin. Si ada bocet. Tas. Layout. Akhirnya saudara. Luar biasa. Walaupun tadi Mimin harus terkabar dengan meringis kekasih. Kesakitan. Memegang dagu sebelah kiri di bawah bibir atas. Kembali lagi-lagi kita saksikan saudara. Ada Fahmi agak tadi. Imen ke belakang saya. Julfikar melebar ke kiri. Randi Tamamilang. Apa yang terjadi saudara? Sedikit ada pelanggaran tadi. Luar biasa saudara. Kali ini Satria baja hitam. Satria melebar ke kanan. Imen. Disang aja kecil bola plus Edi. Imen. Imen ke tengah. Disu bola ke tengah. Apa itu county point? Tapi lezatannya masih melebar jauh. Asik. Satria. Gagal tadi Satria. Masih cukup tenang saudara. Arif kali ini. Arif.
Mimin, umpan bekir, Randy sama Milang, Boces. Randy tadi sebuah aksi yang begitu menawan dari para bumbu kawah dari Marco Polo dengan Wisir Wangga menaik. Lebih dulu Wisir Randy. Masih Randy. Salah seorang pemain inti yang dimiliki oleh Marco Polo yang tidak tergantikan sampai 20 menit akhir ini. Kita harus tenang, ketenangan harus bisa dimiliki. Dan lagi-lagi kali ini Jisung, luar biasa. Bentakan Aristoi dan akhirnya terkapar Jisung. Lebar lagi ke kanan, Imen. Gagal tadi, masih anak-anak ACM kali ini. Fahmi. Ala dati. Kembali peluang tercipta, kembali kesempatan yang kembali disia-siakan oleh para penggawa Tuli di depan dari ACM 09. Penyelesaian akhir harus yang diperbaiki lagi-lagi. Penyelesaian akhir yang begitu buruk. Namun lain ada sempat main buat tendangan miring ala Kodete. Alah. Luar biasa saudara. Masih belum berhenti, belum selesai perjuangan yang diperlihatkan oleh anak ACM untuk bisa mengejar ketinggalan hanya satu divisi satu gol saja. Dan mampukah mereka di sisa-sisa menit yang ada akan mampu menyamakan kedudukan? Akan kita nantikan bersama-sama perjuangan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa. Boces melebar lagi ke kiri, gagal. Masih bisa diintersep Jisung. Coba dikejar oleh Randy. Randy sama Milang, pendek saja. Ada Fendi. Langsung berikan umpan pas. Berbahaya lagi-lagi bola-bola yang begitu matang, bola-bola yang begitu indah. Namun akurasi penyelesaian akhir yang lagi-lagi tidak dimiliki oleh para penggawa atau lini depan dari ACM. Sudah dilakukan, masih begitu keras, begitu deras tiupan angin pada sore hari ini. Pertanda apakah wahai Tuhanku? Lagi-lagi di sudut lapangan, masih bisa diintersep dengan baik oleh Mimin, Mumun dan Mamang. Sudah lakukan kali ini, masih terdekat dari mulut. Kemalu terjadi di arena dan masih lagi. Dadi masih luar biasa saudara. Bertubi-tubi, berjuta-juta, berulah-ulah serangan demi serangan. Namun kita saksikan masih cukup tenang para penggawa bertahan dari Marco Polo FC. Umpan panjang jauh, berbahaya. Luar biasa Amar, goalkeeper yang dimiliki oleh Marco Polo. Meski postur tubuh sedikit pendek, namun lempingan yang begitu tinggi kali ini. Satria Baja Hitam melebar ke kiri. Ada Randy sama Milang. Masih Randy. Tidak mau mengambil risiko rupanya Bojes. Mimin melebar ke kiri. Jisung. Dikawal ketat saudara pergerakan dari seorang Bojes tadi. Dan matahari sudah kembali pulang ke peraduan. Dan asik. Lagi. Masih kita saksikan saudara. Anak-anak ACM langsung bilang panjang lagi. Masih cukup tenang Mimin. Berbahaya lagi-lagi kali ini. Fatir. Gagal tadi Fatir. Tadi. Lagi-lagi mencoba berlaku. Langsung ditutup ruang gerak dari
begitu seru, begitu mendebarkan, serangan bertubi-tubi, serangan yang belum selesai, coba dibangun oleh anak-anak Aceh untuk bisa mengejar ketertinggalan, sudah lakukan, hampir semua pemain dari Persib Solo mengawal daerah pertahanan sendiri, karena memang harus mempertahankan kemenangan sementara ini. Luar biasa, sebuah perjuangan yang kembali lagi-lagi diperlihatkan oleh anak-anak Aceh. Hal ini apa yang terjadi, terjadilah. Kita saksikan bersama-sama, rupa-rupanya harus ditarik oleh dulu seri. Sudah lakukan, kali ini lagi-lagi angin yang merubah arah bola dan kibaran bendera. Dan bersama ini pula terdengar peluit panjang pertandingan telah selesai dan kemenangan mampu dikemas secara sempurna oleh Marco Polo dari Kimpi Melayu dengan skor 1-0 dan sudah ikut berpartisipasi dalam turnamen pemuda Cuidara Cup yang pertama ini. Kemudian selamat kami sampaikan kepada Marco Polo FC dari Kimpi yang sudah memastikan diri lolos ke fase ketiga. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Mada Ubaneo pamit undur diri. Sampai jumpa besok di jam yang sama, di tempat yang sama, dengan pertandingan yang lebih seru lagi tentunya. Dan Anda kembali bersama Ubaneo pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.